Terlihat yang paling depan itu adalah Hai artis Desiana Putri. Belakangnya Aura. Dari jauh ada Siti Markona. Rika. Halo Rik, semangat Rik. Iya, Mbak. Ayo Kar. Ayo. Hani. Sal. Semangat. Semangat, kamu bisa. Terlihat ada anak kelas 7 sedang menaiki panjat tebingan. Gimana Sal perasaannya setelah kamu melewati berbagai halangan rintangan dalam trek di atas pohon atau tritek ini gimana? Tadinya deg-degan Pak, terus? Tapi setelah melewati enak. Ini. Hai Angel. Hai Angel, dadah Angel. Gitu ya. Perasaannya gimana tadi? Malu channel ya. Semangat ya. Oke, semangat. Penampilan dari Siti Maisaro dengan Salsabila. Gak bisa, Bu. Wah, cuman sampai di situ kekuatanmu. Tendang ya. Pengen sing kae ya. Sing melorot. Itu gimana sih Pak? Masa itu kamu. Pak jangan diambil semuanya. Mbak lo channel Pak ya. Kan Mbak lo itu orang ngeyel lah. Mbak lo macam ngeyel lah. Mbak lo channel, ayo Mbak lo channel. Kok nek nonton gak kuyua ya. Ini lucu ini. Dengan teknik yang salah. Iya, nyampe tapi tekniknya salah itu. Salah itu. Halo, Mbak. Ayo, Pe. Disasak semua aneh. Akhirnya sobat. Iya, ya. CEO dari Baru Channel menaklukkan tantang. Eh udah selesai makannya. Terlihat itu kamera saya belum dimatikan. Ini wah Jen, harusnya dimatikan ini. Waduh, rekam terus, rek. Tadi itu yang malaikat yang menolong saya. Dia, beliau ini malaikat yang mendongkrak ban saya. Coba kalau nggak ada malaikat ini, saya bisa cepek dia ini. Luar biasa. Terima kasih, Mas Bayu. Tapi maaf ya, cuma tak belikan
Estro. Makasih sebelumnya. Terlihat juga minum dulu. Bu Meni Endang Sudiarti apa Sukamti? Dan juga Mas Agung, nanti kita jangan lupa itu ada banner buat foto-fotoan. Ya. Nanti bannernya kelupaan enggak buat foto. Ya. Bu Yani itu ternyata hari ini saya sudah menaklukkan tantangan dijemur Aventur Park. Alhamdulillah, selamat sentosa. Sukses. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti. Ciao, arrivederci. Terlihat dari jauh ada rombongan anak-anak yang sedang bermain fun game. Mbak, nama permainannya apa? Estafet air, Pak. Oh, gitu ya. Ini inspirasinya apa? Inspirasi apa? Inspirasi dari permainan ini, maksud permainannya apa ini? Ini kelompokan setiap kelompok. Betul. Jadi nanti ketika air itu sudah terkumpul banyak, yeah, nah itu nanti akan dinilai. Betul. Kepercayaan, tanggung jawab, dan kekompakan itu yang kita nilai. Saya ada 2 menit ya. Halo Nur. Halo Pak Bambang. Selamat. Kar. Sehat ya. Sehat. Ayo. Rika. Jangan sampai gila. Aura. Hai Pak. Kutu terjekinya. Salma. Iya Pak. Angel. Angel. Putri. Mantannya yang terluka. Ayo. RC. Kurang seru. Anak kelas 7, siapa namamu? Kelas 7, siapa namamu? Besok jangan lupa ya, tonton di YouTube ya. Iya Pak. Rin, tonton di YouTube ya. Kamu namanya siapa? Rahma. Pak Inum. Hai Zahra. Siti Munawara. Han, semangat Han. Pak Agung ngerjain anak-anak, kasihan itu. Kerjain lagi, seember-ember sekalian. Udah selesai ya? Halo, sudah. Perasaannya gimana mengikuti semua? Deg-degan Pak. Besok pengen lagi apa enggak? Enggak. Pengen. Kamu pengen lagi enggak? Enggak. Seneng apa enggak? Ini naik Pak tadi. Tak ganti pakai jantung pisang aja. Janganlah. Halo Zahra, gimana Zahra? Seneng apa enggak? Takut. Masa takut? Tadi kamu lolos semua enggak? Enggak. Semangat yuk. Ya, hari ini kita akan melakukan sebuah petualangan seru, yaitu kita akan melakukan petualangan di sebuah wahana, namanya apa ini? Jemur Adventure Park, yaitu suatu wahana yang berisikan semua petualangan yang ada di atas pohon, namanya Tree Track. Petualangan di atas pohon. Oke, nanti kita semuanya akan melihat. Saya akan berusaha memasang ini di atas. Oke, saksikan nanti ya, kita di atas. Sebelah saya di sini ada Mbak Cici. Halo Mbak Cici. Hai. Hai. Putranya, Dek, namanya siapa, Dek? Mas Fai. Di sini. Namanya siapa? Bata. Kelas 7 apa? 7D. 7D. Berani enggak? Berani. Harus berani ya. Sukses ya. Jangan redek ya. Kemudian di samping saya ada dua orang anak hilang. Iya ya, Pak. Ini namanya siapa? Tadi. Kelas berapa? Kelas 8D.
8B. Raden Bintang Prayoga. Rosalina Indah ya. Kamu namanya siapa? Anggita. Anggita, Anggita Agustin. Bukan. Siapa? Anggita Bintang Prayoga. Kelas 7 apa? 7. Ayo, berani. Oke, silakan naik ya nanti ya. Semoga kalian tidak duduk di atas ya dan jangan kecil. Takut ya. Mohon maaf dengan busi apa ya? Busi. Di sini udah berapa lama? Dan perasaan gambar Pamungkas gimana? Setelah melalui perjalanan di atas pohon seperti munyuk apa munyuk? Munyuk. Gimana perasaannya? Takut, takut sekali, takut. Tapi bisa menaklukkan semua apa enggak? Alhamdulillah bisa. Perasaannya botak. Si Elsa gimana? Ya senang, Pak. Senangnya gimana? Ya bisa nanggupin itu semua. Senang apa? Lancar. Alhamdulillah. Perasaan kamu pertama kali kesini apa? Udah berapa kali kesini? Ya, udah dua kali, Pak. Gimana perasaannya yang kedua? Yang pertama takut, Pak. Yang cuma dibantuin itu doang, Pak. Yang kedua sih kayaknya udah biasa, Pak. Tapi takut di itu yang jalan di kabel. Oh gitu ya? Iya, Pak. Sekarang masih mau coba lagi ya? Masih, Pak. Seneng ya? Seneng. Seru kok, Pak. Semoga besok nambah lagi wahananya ya? Iyalah. Tambahin yang seru gitu. Oke, jangan lupa tonton ya channel saya ya. Jangan lupa like, komen. Jangan lupa like, komen, sampaikan ke 1 juta subscriber. Oke, makasih. Ayo, ayo, bertiga, ada temennya kok. Ada peti, ada peti. Kita lihat ada sekelompok anak-anak yang sedang tertatih-tatih. Sambil dia deg-degan, takut kalau dia akan terjatuh. Antara hidup dan mati. Kita melihat Mbak Cici menyuting dari anaknya. Dan saya juga mau ke sana. Aduh. Saya akan memulai petualangan dengan naik ini. Oke. Alhamdulillah sampai step yang pertama. Aduh. Tangannya ke atas. Kayak gitu. Ternyata si Zahra mulai action. Nanti sama Pak Guru dirangkul ini. Tenang. Hari ini saya bareng dengan anaknya Mbak Cici. Tenang aja nak, semua akan baik-baik aja. Kamu harus banyak-banyak berdoa, termasuk saya. Kita berdua akan mencoba menaklukkan dari tantangan siaran YouTube. Ini live loh, dia hampir berhasil sobat. Kita akan melihat detik-detik terciptanya sebuah rekor. Rekor dari anak MI yang bisa menaklukkan street track yang sangat luar biasa. Ternyata dia top. Berhasil. Tepuk tangan dengan gemuruh. Luar biasa. Mas Faiz Aziz. Ayo. Oke. Padahal saya cuma bantu dengan doa menaiki pelana-pelana kuda. Lihat tekniknya, kalau harusnya takut. Kalau takut berarti tidak pantas sama mukanya. Yo. Terlihat perdebatan dari anak MI yang dia merasa belum menemukan jati dirinya, sehingga terlihat. Coba pegangnya. Ya sudah, duduk. Pegangan tali yang biru. Kakinya turunkan. Duduk, kakinya turunkan. Ya. Turunkan. Iya. Set. Penonton kecewa. Aduh, supporter ini udah beli tiket rugi. Sobat semuanya, aku memasuki tantangan baru. Yaitu adalah bermain kuda-kudaan. Ini adalah kaki kiri yang di depan, kaki kiri. Oh gitu ya? Ya. Ya. Yang sabar ya. Aduh. Kok terasa sangat mudah ya? Aduh. Nyelempit ini ya. Ini mungkin bisa masuk catatan muri. Oke, bisa di make up ini, Mas. Oke.
Iya. Oke, okay, saya lagi, Mas. Nah, akan nanti sebentar ini yang nah. ini perlu dampingan sampai selesai. Yang penting tekan. Kan Balo itu orang ngeyelan. Terlalu mudah banget. Dengan teknik yang salah. Coba. Buang. Akhirnya sobat. CEO dari Balo Channel menaklukkan tantangan. Tapi jangan ditiru ya, terbang salah.